Adakah mereka ada security of tenure? No. Kalau kita tengok dan sini betul, kalau tengok pekerja-pekerja ni, semua lingkungan 50 hard job, the 3 Ds, dangerous, demeaning, perkara-perkara berkaitan dengan tersebut. Kenapa? Dan saya rasa kebelakangan ini dan sini betul dalam tempo kemungkinan dalam 2 dekad ni, ruangan ini kontrak ini digunakan oleh kerajaan sebagai satu asas untuk mengambil pekerja-pekerja di macam-macam hela digunakan oleh kerajaan, dan mereka have set a standard barrier, dan ini pula sekarang akan digunakan oleh swasta. The bad habits are not with them, the bad and naughty habits started from the government. Kalau tengok banyak pekerja dalam keadaan sedemikian, dah kontrak lepas 2 tahun, no security or tenure. Rasa ini adalah perlu dihentikan. Kita perlu, kenapa kita tak perlu alih balik kepada sistem yang lama? Kalau kita tengok sekarang pengambilan sampah sarap, semua dikontrakkan. Mereka don't have security or tenure. Dan tengok keadaan mereka duduk daif dan sini betul. Ini semua disebabkan oleh mana? Kerana nak potong cost, save cost, end of the day, tuan sini betul, no good returns. Kerana mereka semua rakyat Malaysia, don't mistreat them. Saya dah kata dari dulu sampai sekarang, bargaining position oleh pekerja luar biasa. Mereka tidak ada. It's not like us. Bukan macam kita, tuan sini betul. We got bargaining power. You cannot push us around. Tetapi pekerja perlu perlindungan. They need a safety net. Who can do it? Hanya kementerian. Kalau kementerian mengabaikan perkara itu, saya tak tahulah dengan siapa lagi saya nak kata. Tuan Sri Betua, saya ada satu dua perkara lagi. Dengan meningkatkan masa persaraan kepada, tarikh persaraan kepada 60 tahun. Dan lepas 60 tahun, kita perlu juga ada satu the big picture dalam hal ni. Saya rasa di antara ni adalah cadangan yang berhormat menteri sendiri yang baru-baru ini lifelong pension. Walaupun perkara itu telah dibangkitkan lebih 20 tahun dulu dengan KWSP dan ada berapa banyak bertentangan, kita perlu ada satu inisiatif yang baru. Kerana kalau kita tengok statistik yang berhormat menteri sendiri tahu, kementerian sendiri tahu, lebih kurang 80% orang yang mengambil wang bila mereka mencapai 55 umur, dalam tempoh 3 bulan Tuan Sri Petua, semua bungkus habis, burnt. Dan ramai di antara mereka adalah yang dapat 55,000 dan korang, 55,000 above, which is pittance. Dan mereka, Tuan Sri Petua, don't have financial governance. Yang ini kita perlu fikirlah. Bukan mereka ini mungkin ada pelajaran, tetapi tidak ada financial governance. Kita perlu memberi tolongan kepada mereka. Dan apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri, saya harap inisiatif diambil dengan seberapa segera yang boleh dalam tempoh masa yang terdekat. A new shift, a new thinking kepada perkara ini, kerana kita perlukan lifelong pension dalam negara ini. Dan itulah sebab saya banyak kali ada cadang bahawa ada dua institusi yang berkaitan. Kita ada Menteri Sumber Manusia tetapi tidak menjaga hal ehwal berkaitan dengan semua manusia. Yang besar sekali, yang ada banyak wang di negara ini, yang sangat tertua organisasi di negara ini, yang patut berada di bawah lingkungan Yang Berhormat Sumber Manusia adalah KWSP. Tetapi tidak ada. Dan bila saya ada tanya soalan dan mengatakan, dan kerajaan menjawab mengatakan bahawa ini adalah perkara berasingan, badan berasingan. I cannot understand what is the difference between left hand and right hand. It's both kulas hand. Itu pekerja punya hal berkaitan SOXO dan EPF. Apa berasingan? Berasingan setakat kewangan. One is huge, one is not yet bankrupt. Itu yang beza. Dan kenapa ia tidak ada di bawah kementerian Yang Berhormat? Kerana hari ini pun Yang Berhormat bila membentangkan rang undang-undang, banyak masa tu saya ingat saya nak berhenti dan
dah nak bujar bahawa tidaklah kena mengena dengan rang undang-undang ini, tapi saya nak kata kerana KWSP semestinya ada kena mengena dengan kementerian, dan saya hairan bahawa ia tidak dibawa dan tidak dibawa kementerian yang berhormat. Saya harap satu policy change di mana ada kepercayaan dengan timbalan presiden MIC supaya dia boleh dapat mengendalikan KWSP, mungkin diberi sangat the biggest cash reserve in the country selain dari Petronas adalah KWSP di negara ini. Cash reserve lebih dari 400 bilion ringgit di negara ini. Tuan Sri, lagi satu perkara adalah baru-baru ini ILO telah meluluskan satu resolusi berkaitan dengan pekerja-pekerja ini. Saya rasa yang berhormat Menteri pun sedia maklum adalah mengenai new ILO recommendations call for social protection floor for all. Dan Tuan Sri, dengan izin, satu di antara perkara yang dia baru diluluskan pada bulan Jun 2012, Tansi dengan izin saya baca dalam bahasa Inggeris. Special protection has proven to be powerful anti-crisis measure. It protects and empowers people and contributes to boosting economic demand and accelerating recovery. It is also a foundation for sustainable and inclusive economic growth, ILO Director General Juan Somavia said. Then the recommendation requests countries to implement the social protection floors as early as possible in national development process. Dalam perkara ini, Dato' Yang Bertuah, Tan Sri Yang Bertuah, saya nak tahu, untuk pekerja-pekerja kita, di mana lebih kurang 10 juta orang, ramai di antara mereka, kalau kita tengok, ada statistik yang menunjukkan 70% pekerja di negara ini mendapat pendapatan kurang dari 5,000. Dan untuk orang yang kurang dari 1,500 pun statistik yang sangat tinggi. Dan apakah social protection floor? Adakah yang berhormat menteri atau kementerian telah meneliti sedalam-dalamnya mengenai perkara tersebut? Dan apakah yang akan diimplementasikan untuk pekerja-pekerja kita di negara ini? Dan akhir sekali, Tuan Sri Ketua, yang berkaitan dengan perkara ini adalah kes-kes yang akan dirujuk kepada Mahkamah Buruh, Industrial Court, Mahkamah Perusahaan, di mana ini. Saya pada masa mungkin saya sebenarnya, Tuan Sri Ketua, tertarik dengan saya beberapa section di sini. Mungkin saya akan berhujah di committee stage. Saya rasa ada very Tan Sri yang very positive and new thinking sebenarnya, di mana memberi dua ruangan kepada pekerja. Kalau dibuang kerja, dia boleh Director General berrefer kepada High Court, atau tidak, atau dia boleh perkara itu boleh dibawa ke Industrial Court. Something new, which is good. Saya rasa adalah bagus. Tetapi kalau yang berhormat Menteri, saya telah memberitahu dulu, sekarang ada prosedur di Mahkamah Tinggi di seluruh negara. Kalau satu kes difailkan, kes itu mesti diselesaikan tak lebih dari 9 bulan. Kalau di Mahkamah Tinggi, di mana situasi yang lebih rumit berkaitan dengan hal-hal perundangan dan berkaitan dengan fakta dan kes, boleh diselesaikan dalam tempoh 9 bulan. This is a test run telah dibuat dan telah dicapai. Kalau boleh dicapai, saya rasa tidak ada masalah langsung untuk ia juga digunapakai di Mahkamah Perusahaan. Tan Sri Berdua, sebelum ini saya ada bangkitkan perkara yang sama. Yang berhormat Menteri mengatakan reconciliation, ada mediasi, all that doesn't work. We must put a time limit. Macam di High Court, di mana-mana, dia Mahkamah Tinggi akan bagi tahu mediasi dalam tempoh satu dalam filing. Tan Sri Berdua, sekarang ramai di antara peguam takut memfailkan kes kerana kes akan dengar bulan hadapan. The whole ball game has changed, Tan Sri. Maybe Tan Sri don't go to court anymore. So things have totally changed.
Yang new mindset, new practice, new change yang sekarang buat. Dan di mahkamah perusahaan pun saya rasa it's much more easier dan kerana sangat specialized di my field, tak susah payah. There are not many issues dalam mahkamah perusahaan. First in, last out, constructive dismissal dan perkara-perkara yang saya rasa employment lawyer akan tahu mengenai perkara tersebut. Saya rasa arahan boleh diberi kepada pendaftar supaya pendaftar boleh, kalau perlu saya sendiri boleh memberi pandangan saya kepada pihak-pihak berkenaan. Dan kita perlu menyelesaikan perkara itu dalam sekurang-kurangnya 6 bulan. Dan kes itu kalau pergi ke mahkamah tinggi tak sampai 3 bulan. Within 3 months, hearing date is fixed. Saya baru membuat satu kes dan saya bertuah di mahkamah rayuan. Telah dimulakan di mahkamah tinggi. Ini kes buruh pada tahun 1989. Baru 3 bulan dulu habis. Banyak lama. Tetapi ini semua kerana proses bawahan di mahkamah perusahaan dan mahkamah buruh. Saya rasa kalau ada inisiatif new mindset thinking dalam perkara ini, saya rasa ini boleh diatasi. Tak, walaupun kerajaan mungkin cadangan kawan saya Kuala Langat di mana duration untuk mendapat pampasan ada 24 bulan. Mungkin kerajaan tidak ingin mengubah perkara tersebut. Mengubah atau itu adalah baik, tetapi kalaupun sebelum ia dicapai, kalau kes-kes ini boleh diselesaikan dalam tempoh 9 bulan, semestinya tidak ada masalah. There are many ways to skin a cat. Masalah kita ada, macam mana kita mau atasi? Ada cara dia. There is solution. Dan saya rasa perkara itu boleh digunapakai. Tan Sri, akhir sekali adalah berkaitan dengan industry court juga. Dua hal dalam hal itu, Tan Sri, adalah di mana yang berhormat menteri, berapa kes yang sedia ada yang belum dirujuk kepada mahkamah perusahaan. Yang sedia ada kes-kes kerana there is a filtering process oleh yang berhormat menteri. Dan satu, nombor dua, saya difahamkan saya berjumpa dengan seorang reporter katakan kes di mahkamah perusahaan sudah 9 tahun lagi belum dibuat satu keputusan. Dan reporter itu kata saya tanya kenapa hingga sekarang tidak ada keputusan. Dia kata ada banjir di Kuala Lumpur lebih kurang 7 tahun dulu masa industri court chairman sedang dengar, semua itu sudah hangus, semua sudah habis, bungkus. So there's no risk reconstruction, itu dia kata. It's already about 8-9 years. Dan saya rasa ini adalah bukan sahaja di satu kes yang saya mungkin saya tidak ingin sebut nama tersebut, mungkin di luar saya boleh beritahu kepada Yang Berhormat. Saya harap Yang Berhormat dapat latest statistics dari mahkamah perusahaan kenapa kes-kes ini dilambatkan, bukan saja kes yang unik ini, ada banyak kes lain dan berapa beberapa kekosongan yang belum lagi diisi di mahkamah perusahaan. Saya harap ia di speedkan, di accelerate supaya there'll be a win-win situation dalam negara ini. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.